Iga doernya super pedes banget, guys. Bener-bener lada pisan, ey. Nah, sekarang okay. Guys, aku mau nyobain ini. Itu udah ada yang londo. Nih, guys, lihat. Dari tekstur dendengnya, dia bener-bener rakus kayak daging itu, lihat guys. Nah, ya. Tuh, guys, ini nggak alot sama sekali. Ya. Cobain daging mami. Yuk. Gimana? Enak-enak. Oi. Jadi, Chef, wah. Ini kita nggak usah lama-lama lagi. Bener. Campurin nasi. Nih. Paling best. Sekarang kita uap-uap pakai nasi, guys. Kayak begini, nih. Ini paling enak, best part banget. Dedetkan dulu, nih. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Dendeng londo ini benar-benar lembut dan gurih banget loh, guys. Membludak sampai ke lambung aku nih. Dendeng juara. Aduh, Gusti. Sanaan. Rasanya kayak minta izin sama orang tua. Tapi mau nikah. Dikabulin. Restu. Bahagia. Bahagia itu. Udah enggak ada backstreet-backstreetan. Bisa pacaran depan orang tua. Ini rasanya, guys. Kurang kamu harus omelin nih. Mane munah. Gitu. Guys, jujur ya. Aku suka banget sama bumbunya. Semua rasanya, rempahnya. Ini gak belenak. Endul. Bumbunya menyerap banget sampai ke sel-sel dendengnya. Apalagi dimasak sama nasi putih. Bener-bener endul, guys. Nah, banget. Sekarang aku mau beralih dan berajak dan aku akan migrasi ke ini, guys, ya. Ini ada cumi pete. Mereka tuh lagi-lagi kalau masak lekoh sekali bumbunya, aku suka, guys. Wow. Nih, lihat. Wow, cabai hijaunya juara deh. Nih, cobain cuminya ya. Yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Hey. Ces. Kamu tahu nggak ini enak? Guys. Kenapa? Beneran ini rasanya sekate-kate, guys. Bener. Ini endol, surendol, takendol-kendol, munah. Jujur, guys. Ya, ini si cuminya itu dia nggak terlalu asin. Ya. Dan lagi-lagi aku terpukau dengan bumbunya, guys. Tuh, mereka tuh bumbunya nggak pernah kayak ala-ala gitu, guys. Kadang-kadang ada yang masak cuman kayak takut kebanyakan bumbu atau terlalu sedikit. Iya, ini enggak. Kalau mereka tuh buat semuanya berk. Benar, ini namanya berani bumbu. Bener, berani bumbu. Baik. Sekarang makanya kita uap-uap.